Hati-hati, cepat menyeberang jalan kalau kalian yakin. Saat menyeberang jalan. Iya, aku ngerti. Pohon-pohon kecil. Itu tidak akan mengalahkan kita, karena kita kunci pandai menarik lobak. Itu karena tanahnya gembur, Tubo. Yeay!
mendapat makanan dari sinar matahari, udara, dan air. Baiklah, lebih baik kita bergegas dan pergi ke taman. Aku harap tidak ada masalah yang lain. Ayah, kenapa aku dan Duras menabrak pohon kecil yang sama? Begini Tubo, pohon kecil ini tepat berada di persimpangan. Tumbuh di dekat jalan, jadi mudah sekali tertabrak. Itu yang ayah pikirkan. Apa kita bisa melindunginya sekali lagi? Tentu saja. Apa ada yang salah? Sekarang sudah tidak apa-apa, jelas terlihat. Dan aku bisa melihat pohon kecil ini. Ayah kelinci sedang menulis buku harian untuk mencatat perkembangan anaknya. Hari ini kita melakukan hal yang sangat berarti. Tubo dan Duras menyelamatkan pohon kecil di tepi jalan bersama-sama. Kuharap pohon itu bisa tumbuh dengan baik. Sungguh hari yang sangat menyenangkan. Bye.